Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bertuah. Jadi pagi hari ini Rani dan Yogi ada di belakang kamera. Jadi pagi hari ini kita ada di Pesona Hotel. Nah, pagi hari ini kita mau mereview makanan. Jadi di Pesona itu ada acara cooking class. Ikutin kita terus ya. Jadi kita udah ada di lantai 12, tempat di mana cooking kelasnya itu dilaksanakan. Jadi kalau mau tahu keseruannya, ayo kita ikut ke dalam. Pesona Hotel, tentunya dalam kesempatan hari ini, tentunya hari Sabtu tanggal 2 November 2019. Baik, ini nanti sebelum kita mulai ya, saya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi tiga daerah dari Jogja, Gresik, dan sekarang ada di Pekanbaru dengan proyeknya sambal ini luar biasa. Sambalnya di Sumatera luar biasa, enak sekali dan mereka sangat-sangat semuanya semangat ya. Antusias ya, Chef. Jadi itu dari 50 kali 3 sambalnya itu mana yang paling pedas, Chef? Ada nggak yang paling pedas? Ada yang paling pedas, ada juga saya heran. Ya. Mungkin datang dari Pulau Jawa ya, itu sambalnya manis. Padahal saya sendiri orang Sumatera, jadi kayaknya heran kalau semuanya saya ketemu di Sumatera ada sambal manis. Jadi ada yang kurang pedas? Ada yang kurang pedas. Harapannya apa nih, Chef? Harapannya untuk kedepannya sinerginya itu dapat antara pekerjaan dan masyarakat Pekanbaru, juga antara masyarakat dengan Hotel Pesona juga saya harapkan semuanya sinerginya dapat. Begitupun dari masyarakat Pekanbaru sekarang sudah mulai mengenal dengan Pegadaian Syariah, dan Pegadaian Syariah juga sudah memperkenalkan Arum-Arum Haji, dan begitupun Pesona sudah
bisa semuanya menerima masyarakat yang wedding atau mau apa namanya acara-acara arisan di pesona sudah mulai orang-orang daerah dari Pekanbaru sudah mulai tahu bagaimana yang memilih di Pekanbaru atau di seluruh Indonesia. Iya. Terima kasih Chef atas waktunya. Jadi itu dia bincang-bincang kita dengan Chef Dalai. Terus. Bye-bye. Oke, sahabat bertuah, sekarang kita udah ada bersama Bapak, bersama GM-nya Pesona Hotel dan Selamat Hartono dari STU Pusat. Nah, ya kita mau tanya-tanya dulu ini. Nah, Pak, menurut Bapak bagaimana Pegadaian ini dalam rangka apa mengadakan acara event cooking class ini, Pak? Oke, event cooking class ini kami jalankan dalam rangka untuk mempererat tali silaturahim yang pertama antara bapak dan anak, yaitu antara kami selaku corporate yaitu Pegadaian Syariah dengan anak berupa apa itu POJ atau Pesona Hotel. Ini dalam rangka mempererat. Jadi ini adalah join promo itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengajak bahwa masyarakat di Pekanbaru ini kayaknya kan hobi kuliner. Iya, pastinya, nah, makanya Pak. Itu kita gali potensi yang potensial tersebut bagaimana biar tergali. Kita adakan lomba variasi sambal dan ada cooking class. Salah satunya seperti itu. Terus yang ketiga, harapannya dengan adanya ini nanti itu kan bentuk kepedulian kami Pegadaian kepada masyarakat agar masyarakat tambah pinter. Setelah pinter dari mana? Oh, ternyata asalnya tadi kepedulian kami Pegadaian Syariah. Ya, nah buat Bapak Toto nih. Bagaimana nih Pak, Bapak melihat keseruannya, antusiasnya ibu-ibu pas ngulek cabai tadi Pak? Wih, saya kaget banget. Ternyata, wih, sampai ada yang goyang. Dan mereka sangat bersemangat. Dan kebetulan kan dibantu dengan kita udah siapin semua. Harap ya, mereka sangat antusias. Apalagi yang UKM-nya, banyak UKM-nya. Dari kami juga udah nyiapin ya, dari bapak saya Pegadaian Syariah udah nyiapin kira-kira untuk mengembangkannya seperti apa. Kayak kira itu. Ya, ini pertanyaan terakhir nih Pak, boleh dijawab terserah siapa yang jawab. Nah, harapan Bapak nih untuk Pegadaian dan Pesona ke depannya nih Pak. Kalau dari saya, harapan saya ke depannya kita bisa bersinergi dengan Pekanbaru, Riau, itu mengenai apa saja, tidak hanya mengenai kulinernya, tetapi kita mau mengenalkan Pekanbaru ini di Indonesia, di dunia. Apalagi kami satu-satunya, saya pede mengatakan kami satu-satunya hotel yang siap dengan konsep halal yang sesuai Pergub Riau. Pertama Pergub Riau Gubernur bahwa untuk halal tourism. Saya kira itu, dan kedepannya biar selalu dikenal. Kalau monggo mungkin Bapak nambahin. Oke, perlu diketahui juga bahwa acara cooking class dan variasi sambal ini dilaksanakan 3 kali. Ini yang ketiga. Pertama di Yogyakarta, Pesona Malioboro. Yang kedua di Hotel Pesona Gresik. Yang ketiga di Pekanbaru ini. Ini masih piloting. Kami akan benahi kekurangannya dan akan kami tingkatkan yang sudah baik. Saya berterima kasih dengan Pak Toto. Bagi kami, Pegadaian Syariah, melihat potensi masyarakat Pekanbaru yang sedemikian rupa, UKM-nya tadi dari literasi keuangan syariah dari Pegadaian Syariah, antusiasnya luar biasa, bahkan sudah ada closing, haji ada closing, untuk arisan emas ada closing, terus untuk amanah, untuk beli motor ada closing, piloting yang perlu diteruskan untuk kedepannya. Jadi sehingga kalau bisa terus kan kita selalu berganding tangan, join promo antara Pegadaian dengan Pesona Hotel. Jadi tidak ada jalan sendiri-sendiri, ini ya harapannya begitu. Berarti acara hari ini sukses ya Pak? Alhamdulillah, luar biasa sukses. Karena persiapannya juga luar biasa, closingnya juga luar biasa. Dan antusiasnya ini juga luar biasa ya. Antusias. Kita juga beli nguleknya sambil goyang-goyang. Ya sambil goyang. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Nah, itu dia sahabat bertua, bincang-bincang kita bersama bapak-bapak yang ganteng ini. Us.
Nah, itu dia tadi sahabat bertuah, rangkaian dari acara cooking class. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share juga kalau bermanfaat. Saya Rani dan Yuki, pamit undur diri. Dadah!